Guys, ketemu lagi dengan Sandi. Guys, kita akan thrifting lagi, buat vlog lagi. Kita akan cari-cari sweater bekas yang bermerek, jaket sweater. Oke, guys, di saya kita akan cari-cari. Guys, kita sudah dapat lokasinya, guys. Ini bisa lihat. Oke, guys, kita dapat bisa lihat di sini ada Puma, ada Nike, itu juga ada Nike. Oke, guys. Oke, guys, masih banyak lagi di sana, guys. Masih banyak lagi di sana. Kita bisa lihat. Oke, guys, kita ke sebelahnya. Teman-teman, kita akan cari sweater-sweater yang bermerek di sini. Cari-cari. Oke, guys, ini teman-teman kita bisa lihat di sini ada sweater New Balance. Kita bisa lihat ini New Balance warna pink. Ini mungkin untuk cewek-cewek. Ini bagus. Cari lagi. Oke, guys, ini juga ada Star Wars. Kita lihat dulu, guys. Oke, ini Star Wars. Oke, kita dapat juga satu di sini. Converse, kita bisa lihat, guys. Ini Converse warna merah. Oke, sini, guys, kita bisa lihat Converse. Buat teman-teman yang mau pingin dapatkan sweater Converse ini, teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke, kita cari lagi, guys. Kita naik.
Oke, di sini ada merek Jeep. Merek Jeep ada dua, ini naik, bisa lihat. Ini ada Supreme, the original Supreme. Udah ada capnya. Ini merek Rito. Ini ada Adidas juga di sini. Adidas. Oke. Oke, di sini kita dapat juga merek Fila. Kita bisa lihat guys, sini Fila. Ini kita bisa dapatkan sweater barang bekas original yang bermerek di sini. Ini naik, kita bisa lihat sweater naik. Kalau teman-teman suka dengan sweater ini nanti komen aja. Oke, ini naik. Tidak tahu ini harganya bisa kena berapa. Mungkin SOP sih mas sweater sih. Rp75. Oke guys, ini merek apa ini, Astros. Kita bisa lihat. Ini ada Adidas juga di sini. Ini ada juga naik warna merah, bisa lihat di sini. Oke guys, ini harganya sekitar satu lembar 75. Oke guys, kita turun. Cari lagi. Di tempat penjual sweater bekas ini kita bisa dapat sweater-sweater yang bermerek.
Oke, teman-teman, di sini kita lihat ada juga merek Supreme sini. Oke, di sini kena berapa harganya nih, Pak? 90 ya. Ini guys, pedagangnya mengatakan ini Supreme ini harganya 90. Beda dengan yang di tempat sebelah tadi 75. Tapi ini kayaknya original guys, kita bisa lihat di sini ada cabe juga Supreme. Bisa kurang ya, Pak ya? Oke, ini Supreme. Ini juga ada Adidas, ada Nike. Tapi ini mungkin untuk anak-anak karena ukurannya kecil. Ini juga ada Fubu. Kita bisa lihat ini ada Fubu, tapi ini ukurannya kayaknya ukuran kecil. Oke, teman-teman, kalau mau pesan sweater, teman-teman komen aja, nanti bisa saya carikan. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri harganya berapa. Ini juga ada satu naik. Ini harganya sekitar 90, katanya penjualnya bisa juga ditawar. Ya. Guys, di sini juga ada Yankees Supreme. Ini juga ada Supreme. Harganya sekitar 90, bisa juga ditawar. Di sini juga ada Gap. Kita bisa lihat, guys. Kalau teman-teman mau pisang komen mau pesan komen aja. Jangan lupa juga teman-teman, kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita bisa lebih maju lagi ke depannya channel ini. Ini ada Yankees, ada juga di sini Gap warna coklat. Oh, ini juga ada NY di atas, kita bisa lihat. Ini warna putih Jeep. Oke, kalau teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, subscribe. Ini juga ada Gap. Gap Kids, ini ukurannya kecil. Kalau teman-teman mau tahu, ini lokasi thrifting saya hari ini di Pasar Wameong, masih di tempat seperti biasa kalau saya lagi buat video, lagi buat vlog. Jadi kalau teman-teman datang ke Bau-Bau, datang aja ke Wameong. Pasar Wameong ini tersedia semua, dari jaket, sweater, sepatu,
semua tersedia di pasar Romeo. Under Armour. Satu lagi Under Armour. Kita bisa lihat di dalam. Under Armour. Kita bisa lihat ini Under Armour. Oke. Sweater original. Mau jual apa? Kita jual apa? Air lemon. Bapak sudah bawa pulang lemon itu. Ini Marvel. Descente guys, ini satu merek Descente. Berapa harganya bosku? Ya, berapa harganya? 95. Bisa kurang enggak? Bisa kurang tapi sedikit. Kurangnya berapa? Kurangnya berapa, Bu? Yang mana itu? 90. Kok 95 jadi 90? Kalau harganya 95 berarti kurangnya cuma 5.000. Kurang 5.000. Jadi 90. Ada kurangnya. Ada kurangnya. Satu bisa ganti. Dia ada kurangnya. Jadi perbedaannya dengan di sini. Di sini 75 tadi enggak, tidak salah 85 kah? Tadi belum ditawar toh? Dibilang masih bisa kurang, berarti masih ya masih bagus-bagus di sinilah. Itu masih baru kurang bagus. Sama di Jawa deh. Sama di Bandung. Woi, orang Bandung. Bandung batu atas. Bandung. Bandung itu Bandung bagian batu atas. Mana? Sweater itu? Ini? Ini juga banyak. Ini sweater toh? Sweater atau jaket? Jaket sweater. Oh, cocok nih. Nama lengkapnya. Dulu. Siapa tahu kita ada yang kita suka. Ada yang merek-merek apa yang bagaimana terkenal atau boleh, bagaimana? Kabar boleh bar. Ini belum buka baru. Ini. Kapan mau buka baru? Hah? Masih lama? Tunggu, oh, tunggu dulu barang di balnya. Hah? Tunggu balnya. Iya, balnya. Soalnya ada yang
ada bal tapi kurang bagus begitu. Oh iya, cari balnya yang bagus, mereknya juga bagus. Bisa dapat merek Supreme, Supreme, Sprite. Tidak ada padahal. Supreme, Supreme. Ini ada gap. Gap satu. Ada gap satu. Pisahkan itu kayak Supreme. Fans. Merek Nike, Adidas. Apa ini? Oh, ini Dickies. Nah, ini. Oke, dapat lagi satu merek Dickies. Ini merek Dickies. Kalau melihat aslinya ini original seperti begini. Di sini ada Dickies-nya. Tuh. Di sini juga. Ini untuk ini nih. Ini kayaknya untuk anak-anak ini. Anak-anak bukan dewasa. Sudah ini merek terkenal ini. Iya. Yeah. Ini habis terus kalau ada yang begini, merek Dickies. Ya, ini. Kalau melihat aslinya begini. Di sini Dickies, tah? Dickies. Ini merek Dickies. Yang sampai dalam juga nih. Biasanya ada di dalam juga nih. Nah, tah? Okay. Merek Dickies, merek terkenal ini. Dickies. Planet apa ini? Hollywood. Cuma satu di tante di. Ah, ini swimmer. Sweater, sweater. Ya Allah, ada sweaternya, tapi sweaternya tinggi-tinggi kau lihat deh. Sana ada Adidas sih. Mana Adidas? Kasurun tapi jauhnya. Dia gantung di atas. Baru ini lagi yang apa? Mari turun di sini, Pembeli. Yang mah. Kayaknya mahal sekali di sini nih. Terus kamar masuk saya banyak barang di sini. Soalnya kita ini pembeli, bukan pemborong. Kita kan pembeli dan pemborong. Oh, ini merek. Oh, ini asli kok. Oh, ini Dickies 1922. 1922. Authentic. Awalnya dari Dickies. Ini Dickies 1922, original lagi. Aduh. Kita bisa lihat ini Dickies, aduh. Ini original ini. Ini berapa satu sweaternya nih? Berapa sini satu sweaternya Dickies? Ini Dickies. 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 Hah? 95. Oh, sama dengan sana harganya 95, tidak bisa kurang lagi 95 itu. Ini teman-teman harganya ini 95.000. Bisa kurang kah? Oh, 90 berarti sama lagi dengan di sana. Berarti kompak semua ya. Ya, 95 kurangnya 5.000. Ya lumayan, daripada tidak ada kurangnya sama sekali. Ini pak, ini baru buka baru. Hari Minggu kayaknya baru buka baru nih. Malam dari Kendari. Tidak kentara di kis itu, kalau ada yang lihat langsung ini. Dickies, itu juga Dickies di atas ya. Ini juga Dickies ya. Dickies. Dickies. Yang label begitu boleh. Hmm. Iya, original. Dia mahal. Ini harganya 95.000. Kalau teman-teman mau pesan sweater, jaket sweater, komen saja di bawah ini. Oke. Pasti 95. Ini juga satu Dickies ya. Di atas. Tapi sayang digantung, enggak bisa diambil. Dickies. 95 semuanya itu? Di situ gantungnya
Supreme ada Supreme. Hah? Supreme, Supreme. Itu bahasanya Supreme, bahasa Jepangnya Supreme. Tidak ada. Ada lantai 3 kah, Boy? Masa kau tidak tahu Supreme? Berarti kau ini lama mi di Lebanon. Supreme tidak ada. Itu satu gap. Harganya berapa? 95. Rata-rata dari atas sampai ke bawah ini 95.000. Harga pasnya berapa? Kurangnya? 90. Sama. Kompak dari atas. Ini warna maya punya energi. Kompak. Kalau dilelangi tidak. Apa itu di atas? Aduh.